Oke, brother, anjay. Ini ada bos Toto Gigi. Asik. Toto Gigi apa Toto Calo sekarang? Anjing. Kita mau kemana, Tok? Biasa. Asik. Cari ini. Cari lawan yang bagus. Yoi. Yoi. Makasih udah. Ini bos Dian sekarang turun tahta, ini apa nyupir? Kalau dia nyupir ya, aduh, makanya dia mau kayak anjing. Ya, ketakutan. Gimana yok hari ini yok? Alhamdulillah pada sehat semua. Alhamdulillah pada sehat semua. Kita jalan kemana ini? Ke Cikarang. Cikarang ya. Keluar nggak Cikarang? Iya. Cibitung baru. Belum. Tiga kalau motor 30. Kita ke Amazon ini ya. Yoi, bawa berapa burung ini, Bang Dayo? Bawa dua. Hmm. Bawa siapa? Bawa Black Kumu sama Angkara. Sama Angkara, aja. Gimana lu persiapan Kumu ini sambil nyupir? Kita mah biasa. Ya sih. Ya sih, gak ada yang spesial ya. Settingan harian. Asik. Settingan jangan kayak kemarin, ya kan? Kemarin. Fenomenal kok. Iya. Apa dia settingan player buduk anjir. Yok, kumis kenapa yok? Wah, habis kena kopi nih. Habis kena kopi? Oke. Gimana? Hari ini? Awal hari ini nyampe, cuacanya lekep banget. Cuacanya lekep. Panas ya? Panas, ngetep, sampai keringetan. Ini gimana tadi Angkara sama Alhamdulillah Kumu? Poin. Kumu anjay. Satu, Angkara dua. Kumu satu, Angkara? Angkara dua. Angkara dua, asik. Jadi vlog kita hari ini memuaskan ya? Alhamdulillah. Ya. Ya maksudnya ini ya, apa gak sia-sia lah kita. Jauh-jauh. Kemana sih ini? Ini daerah Cikarang. Jababeka. Jababeka. Nama gantangannya apa yok? Amazon Arena. Anjir. Jurinya juga juri nasional kan pakai ini apa? RNS. Asik. Lapangannya juga bagus ya? Wah mewah. Iya. Udah tapi masuk. Tadi udah ini ngomong-ngomong nih jauh-jauh ini ditipu sama Toto. Nyewa mobil 400.000. Ya, mobil 400.000. Yang nyetir gua. Gimana ceritanya ini bos? Aduh, jadi jauh-jauh lu cuma jadi supirnya bos Toto. Iya. Anjir. Pele, bos. Pele. Putih. I am the one, the way your son don't need a gun. Balik lagi yok, ini yok. Sebenarnya dewa penyelamatnya ini siapa ini yok? Bukan dewa penyelamat ya. Sebenarnya intinya kita main burung jangan serius. Jangan serius. Iya, banyak ketawa. Ikhtiar juga sebelum berangkat. Jangan lupa kita sholat juga. Asik. Ya kan? Kita doa dan pertolongan, jalan biar selamat, rezeki lancar. Asik. Ya kan? Ini mah di situ aja dah. Iya. Tapi jangan lupa juga yok, kaos bagus itu yok. Oh, bagus. Baju. Tuh. Asik. Apa yok? HR 1168 HR KAP Eli. Anjay. Nih kita lanjut ke ininya yok nih, ke settingan Kumu ini yok. Kumu yang nyeting lu apa bos Dian ini? Bos Buluk. Anjay, lu beneran lu nyeting burung lu. Toto belum lahir, gue udah pengen main kacer. Toto belum lahir. Tadu bos, ini bos. Biar asik bos, ngobrolnya bos. Gimana ini? Kumu hari ini gimana? Kurang begitu maksimal. Kurang maksimal. Enggak mau makan ulet. Enggak mau makan ulet. Ya Allah. Anak ini tuh gara-gara hawa Toto kali ya. Iya, lihat muka sama hawa itu jadi gimana gue. Tapi bentar lihat sisi kedua lebih cas. Rencana sih
Insya Allah minggu depan di Bandung ya. Minggu depan ke Bandung ya. Siap. Bismillah. Ini settingannya gimana bos nih bos? Bos. Iya mas, burung simpel deh sebenarnya deh. Jangkriknya cuma 3. Jangkriknya cuma 3. Sore. Sore. Pagi 3. Terus mandi? Mandi seminggu 3 kali dia. Jemurnya? Nggak pakai jemur. Oh nggak dijemur dia? Enak banget ya bos ya. Dijemur malah melengsenang kalau tau. Bahasa Prancis melengsenang tau nggak lu? Miring-miring. Tapi settingan lombanya gimana bos? Settingan lombanya? Amin satu dia mandi. Mandi ya? Malam. Mandi malam. Ya, ngurangin galaknya biar birahinya turun. Pokoknya pagi tuh 5, siang 5, sore 5, malam tutup kroto. Malamnya kroto. Udah cukup. Cukup. Habis itu mandi. Mandi malamnya. Mandi malam dulu kan? Apa kroto dulu? Krotonya itu habis mandi. Oh, krotonya habis mandi. Dia mandi di 11. Amin satu 11 malam mandi. Oh, berarti habis jangkrik udah kenyang dia mandi. Mandi. Baru kasih kroto. Cemilan. Iya. Sampai pagi tuh krotonya. Pagi. Paginya hari-harinya tuh cuma kasih jangkrik 3. Tutup nggak jadi apa-apain. Pagi kroto pasti habis bos. Pasti habis dia. Pasti habis. Nah ini udah sampai pagi jangkrik 3 bawa ke lapangan tuh langsung. Mandi. Oh mandi lagi. Mandi di lapangan. Mandi di lapangan. Kita main jauh. Tapi kalau ya deket nih ya. Kayak misalnya perjalanan dari rumahnya sejam, mandi ya di rumah. Di rumah. Udah langsung bawa tuh. Langsung dibawa sampai lapangan. Diletakin doang dia. Diletakin doang nggak? Wah oh, iya enak banget ya. Nggak kasih apa aja nih di lapangannya nih? Colok ulet doang 2 udah cukup. Tadi nggak mau dimakan uletnya 2. Jangkriknya nggak dicolok? Udah nggak makan jangkrik. Oh udah nggak makan jangkrik lagi? Oh di lapangan kasih ulet doang 2. Enak banget ya bos ya? Siapa? Burung simpel. Iya siapa yang nggak mau? Mereka juga bisa. Asik. Nah, kecuali ini nih. Dari mukanya udah nggak bagus untuk nyetik burung. Iya kan? Tahu sendiri kan? Tapi penawaran berapa bos? Kumu bos? Kalau kemarin tuh di Cirebon sebenarnya ada orang nawar 60 deh. Kita udah mau berangkat sama doyok. Ternyata sebenarnya kan karena sering nih PAP deh. Minta dimatiin 5 juta deh. Iya. Buat transport, hotel. Tapi semampanya 5 juta ini semampanya burung deal dipotong. Oh paham. Iya tiket udah dibeliin ditanggung dia. Ternyata tuh saya... Gue tuh ketemunya bukan sama bosnya, sama caloknya. Iya, jadi dipotongnya terlalu banyak. Burung cuma dibayar 30, uang jalan 2 juta. Emang ngapain ya? Iya. Gitu loh jauh-jauh. Mendingan buat mainan sendiri ya? Betul. Iya, cari di mana lagi yang mudah simpel ya kan? Catatan deh, ini habis kelar mabung belum pernah ada jongnya. Belum pernah ada jongnya? Belum pernah ada jong. Sama sekali? Sama sekali. Ngeri ya? Betul. Terakhir, THR Cup hat-trick. Oh, tiga sesi ya. Iya, lumayan buat doyok beli kolor kan kalau sobek tuh kolornya. Kita beli baru. Anjir. Anjir. Om, gimana? Keren kan pelan-pelan gua? Asik. Ini dari mana sih, Bos? Bajunya? Koko Tirta. Koko Tirta. Oke. Slogannya apa, Bos? Sapi. Apa slogannya? Sapi elit anjing. Oh, sapi. Kita bukan orang sepele. Itu slogan gua. Asik.